mendingan kertas folio atau duit unlimited? Ya, kertas folio. Dasar anak kentut. Utang keluarga kita tuh jadi makin banyak gara-gara kamu. Ya bodo amat, aku lebih suka keluarga ini menderita kok. Canda. Wih, udah datang aja kertas folionya. Apaan tuh, Yan? Oh, ini tuh. Halo, itu kertas apaan, Yan? Ini tuh menu baru kantin nih. Lu lihat ada kecoa gemeng sama baby import, lihat deh. Wah, iya anjir. Yang mentah 0 rupiah. Fix banget gua gak bisa nabung deh kalau kayak gini. Untung dia gak curiga. Tapi gua kepo deh, buat apa sih nih kertas folio? 5 menit lagi gua bakal nyatain perasaan gua ke Dera. Semoga dia terima perasaan gua. Kok mendadak ada tulisannya kayak gini sih? Kira-kira baju dalam Dera warna apa ya? Anjir, tulisannya muncul sendiri dong, sial. Eh, Pian, jangan ribut sendiri ya kamu di belakang. Iya maaf, Bu. Pian, lu mau istirahat bareng gua gak? Lu duluan aja, kayaknya gue cepirit deh, harus ke toilet dulu. Dijorok sial, ngapain lu kasih tau gue? Yaudah gue duluan ya, bye-bye. Duh maaf banget ya Marta, gue masih belum bisa ngasih tau lu soal hal ini. Ada yang baru, sial Dera nolak gue. Gue udah gak sanggup hidup, gue mau mati aja. Yaudah meteng aja lu, emang kagak pantas lu hidup. Ngapain cari tau pakaian dalam wanita, gak jelas. Udah gue mau ke kantin dulu. Marta, di angkatan kita ada yang namanya Dera gak sih? Random banget lu, Dera ya? Kenapa emangnya? Setau gue gak ada sih. Oh gitu. Kenapa lu tiba-tiba nanya begitu? Gak apa-apa, random aja gue. Wah, capek juga sekolah Rin. Kok kertas folionya mendadak penuh sih? Gue mau Dera rugi nolak gue karena gak ada satupun orang yang berhak jadi pasangan lu selain gue. Anjir, si Dera dalam bahaya, Chan. Gue harus selamatin dia. Tapi gimana caranya? Pusat bantuan. Permisi Pak, apa benar ini pusat bantuan? Benar Nak, ada yang bisa saya bantu? Nah ini Pak, saya punya kertas folio aneh banget. Kayaknya orang yang nulis di kertas folio ini mau menghilangkan nyawa seorang cewek yang namanya Dera Pak. Maksudnya? Bapak gak ngerti maksud kamu. Jadi tuh? Stop, kalau kamu cuma mau bicarain hal gak jelas atau prank Bapak gak ada waktu. Bye. Loh Pak, yaudahlah gue harus bertindak sendiri kalau gak ada yang mau bantuin gue. Tapi gue gak boleh gegabah. Oke, tulisan di kertasnya masih sama kayak tadi. Ngeselin banget lu dasar cowok sampah, ditolak cinta aja sampai segitunya. Ya anjing, gua gak sadar dong barusan gua nulis itu di kertas ini. Gak mungkin kan tulisan gua muncul di kertas dia, ya kan? Masih gak ada respon. Ini artinya dia gak bisa baca apapun yang gua tuliskan ya. Yaudah deh, tidur aja, gak usah overthinking. Oi Pian, bangun! Kamu ngarang cerita horor semalaman kan? Makanya sekarang telat bangun. Dasar beban keluarga. Duh, apaan sih, Mak? Bisa gak sih gak usah nuduh sembarangan? Nuduh? Kamu bilang Mama nuduh. Jelas-jelas buktinya ada di kertas folio yang kamu pegang itu. Hah? Orang yang punya kertas ini juga. Lihat aja dalam 3 hari gue bakal seru. Mampus gue. Buktinya ada di kertas folio yang kamu pegang itu. Hah? Orang yang punya kertas ini juga. Lihat aja dalam 3 hari gue bakal seru. Mampus gue. Cepet! Dan udah jam 8 ini, sekolah kamu kan masuk jam 7.30. Stop marah-marah, anjir, Ma. Aku masuk jam 12 juga, guruku kayaknya gak peduli, dia ribet banget. Hello, gue tahu lu pasti cewek kan, anak SMA kan? Apa-apaan ini? Kok dia bisa tahu soal gue sih? Enggak kok, gue cowok udah kerja, punya anak 12, dan gue gak akan biarin lu ganggu si Dera lagi. Yan, jadinya lo mau pesan apaan? Kecoa mentah atau kecoa rebus? Dari tadi gak keluar. Gue nanti aja deh, gak apa-apa. Lo nih kenapa sih dari tadi gelisah mulu? Kayaknya gue mesti cerita ke Marta deh soal kertas folio ini. Yaudah kalau lo gak mau cerita, gue gak bakal maksa lo buat cerita. By the way, gue pesan makan dulu ya. Bye. Oke, Marta. Maaf banget anjir, Marta. Gue gak bermaksud juga nyembunyiin ini di belakang lo. Anjay? Si Marta udah punya cowok? Kok dia kagak cerita sih ke gue, anjing? Weh Marta, najis banget lu ya kagak cerita-cerita ke gue kalau lu tuh udah punya pacar. Hah? Pacar apaan anjir, Yan? Iya, tadi gue gak sengaja liat notif di HP lu ada dari lepe-lepe gitu. Oh, itu bestie gue kali. Najis bestie apa bestie? Pian, Marta, balik ke kelas kalian. Emangnya gak denger ada bel? Iya, Pak. Tuh cowok jadi gak berani tulis apapun ya semenjak dia tahu gue bisa baca tulisan dia. Yan, itu folio apaan? Lihat dong. Bahaya? Bahaya kenapa? Ternyata bener dugaan gue.
Terus si Martha ngomong apaan barusan? Permisi, di sini ada yang namanya Pian enggak ya? Dia dipanggil Butat ke ruang guru. Oke. Okay. Pian, kamu sahabat dekatnya si Martha kan ya? Iya, Bu. Kenapa ya? Barusan ada murid kelas sebelah datengin Ibu, minta tolong karena dia sering banget diteror sama Martha. Tolong kamu kasih tahu ke Martha ya, Yan. Hah? Diteror, Bu? Sama si Martha? Yang bener aja, Bu. Martha itu anak baik-baik, gak mungkin kayak gitu. Tapi ini jelas-jelas ada buktinya, Pian. Screenshotan chatnya si Martha ke Diera. Diera? Iya, Diera anak kelas 12 IPS 1. Nih, kamu lihat, masa si Martha nge-spam Diera jam 12 malam? Loh, saya baru tahu, Bu, kalau si Martha suka sama cewek. Hah? Kamu ini ngomong apaan sih, Pian? Diera itu cowok. Nama lengkapnya tuh Antonio Diera. Hah? Duh, gue harus gimana ya? Pura-pura bego aja kali ya. Kan si Martha juga gak tahu kalau gue punya folio yang sama kayak dia. Iya, gitu aja. Yakin lu mau pura-pura gak tahu soal Martha? Eh, siapa lu? Kenalin, nama gue Anthony Diera. Oh, lu cowok yang diteror sama Martha itu ya? Oh, coba lu lihat kertas folio lu sekarang juga. Martha udah tahu semuanya. Nama lu Pian, tinggal di Taman Palem nomor 5. Anjrit, ini rumah gue beneran. Lahir tanggal 21 Agustus, ulang tahun gue. Dan lu sahabat gue. Anjir, iya dong. Gimana nih? Gue mau lu tenang dulu. Gue ada ide. Yuk ikut gue sekarang juga. Sabar, gue baru ngeh. Kok lu bisa tahu soal folio ajaib ini sih? Itu karena gue juga punya folio itu. By the way, lihat kesini nih. Foto-foto siapa ini? Kok dicoret semua sih mukanya? Ini semua tuh foto cewek-cewek di dekat gue yang udah meninggoy di tangannya si Martha. Hah? By the way, lihat kesini nih. Foto-foto siapa ini? Kok dicoret semua sih mukanya? Ini semua tuh foto cewek-cewek di dekat gue yang udah meninggoy di tangannya si Martha. Hah? Ya bener aja lu, gue yakin sahabat gue bukan orang kayak gitu, anjir. Well, terserah sih kalau lu gak percaya, gue cuma bisa saranin lu untuk hati-hati. Lu kok diberesin? Lu gak jadi ngasih tau gue rencana lu apa? Enggak, ngapain gue kasih tau rencana gue ke sahabatnya peneror gue, iya kan? Ih, gak gitu, gue kan sekarang juga udah jadi korbannya, nih lihat nih. Ya udah kalau gitu duduk dan dengerin gue, jangan banyak komplain. Jadi apa rencananya? Rencananya, gue mau masukin Martha ke penjara atas semua perbuatan yang dilakukan. Penjara? Ya bener aja lu, Martha anak orang kaya coy, penjara gak mungkin bisa nangkap dia. Di negara ini, yang viral pasti diurus. Percayalah, gak peduli bapaknya kaya ataupun konglomerat. Iya juga sih. Oke, singkatnya, kita bakal pura-pura pacaran dan bikin si Martha panas. Terus? Terus gue bakal jadiin lu umpan buat ngungkap kejahatan-kejahatannya si Martha. Umpan? Umpan gimana maksud lu? Iya, Martha bakal ngabisin lu karena lu udah nyuri gue dari dia. Ya istilahnya begitu lah. Ngerti kan lu maksud gue gimana? Sabar dulu, tadi bukannya lu bilang sama gue kalau misalnya cewek-cewek yang ada di dekat lu semuanya dihabisin sama si Martha. Jadi gue harus metong dulu dong buat ngungkap kejahatannya si Martha. Ya kagak lah, gue gak mungkin bahayain nyawa lu. Udah lu tenang aja dan ikutin arahan gue, oke? Okay? Yuk sekarang ke rumah gue. Martha kayak ngikutin kita ke sini deh. Soalnya dia tahu coy kalau gue lagi di rumah lu. Bagus dong. Sekarang kita panas-panasin dia lewat kertas folio ini. Ah, mau nulis apaan? Dinner doang kok. Jangan iri ya. Anjing lu kompor banget. Harus itu mah biar lebih mantep. Oh iya, biar lebih meyakinkan besok kita ke pantai yuk. Mau ngapain? Foto-foto dong biar si Martha tuh makin percaya kalau kita tuh beneran pacaran gitu loh. Oke. Harus banget ke pantai. Harus. Demi rencana gue. Nanti gue bakal izinin deh ke mak lu. Gampang. Anjir, beneran ke pantai dong. Gue kaget sih mak gue ngizinin. Eh, lu jangan jauh-jauh dari gue ya. Takutnya si Martha tuh ngikutin kita sampai kesini, oke? Okay? Nih kunci kamar lu dan ini kunci kamar gue. Lu bisa taruh barang-barang lu di kamar dulu. Nanti baru kita ketemuan di sini lagi. Oke. Okay. Anjir, kamarnya bagus banget. Gila sih ini. Ada sofa lagi. Coba duduk ah. Akhirnya gue punya kesempatan juga buat ngabisin lu. Martha, kok lu bisa tahu kamar gue ada di sini sih? Ya bisa lah, gue udah install GPS di HP lu, asal lu tahu aja. Aduh Martha, tolong jangan apa-apain gue. Loh, kenapa lu takut gitu? Gue cuman bakal nembak lu pakai pistol ini aja kok. Dan ya nasib lu bakal sama kayak ciwi-ciwi ganjen yang udah deket-deket sama Diera. Jatuhkan senjatamu atau kita tembak. Kok ada polisi di kamar lu? Lu jebak gue ya? Kakak, gue sama sekali nggak tahu di dalam kamar ini ada polisi. Pian nggak tahu apa-apa karena ini semua rencana gue. Diera, ayo pak polisi tangkap dia sekarang juga. Anjir, lu beneran jadiin gue umpan sial? Mana kagak bilang-bilang lagi?
Ya maaf, tapi kan sekarang hidup kita jadi lebih tenang. Gak ada teroran dari si Martha. Iya kan? Iya juga sih. By the way, lu jadi cewek asik juga ya. Minta dong nomor WA lu. Mana tahu bisa jadi calon pacar. Di kesempatan lu, WA gua tuh khusus pribadi buat keluarga doang. Kalau lu butuh apa-apa ya tulis aja tuh di folio. Punya kan? Punya sih. Ya udahlah, lebih hemat juga gak pakai kuota.